Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anak-anak cikgu sihat? Cikgu harap anda semua sihat selalu. Baiklah, murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu Tahun 5 bersama saya, Cikgu Zura. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini bertemakan kemasyarakatan. Unit 1, Masyarakat Penyayang. Pengajaran dan pembelajaran pada hari ini berpandukan kepada standard kandungan 1.1, mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Standard pembelajaran pula, 1.1.1, mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal secara individu. Kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid-murid ialah murid perlu mengecam sebutan dan menyebut semula sekurang-kurangnya 2 daripada 4 ujaran yang terdapat dalam situasi formal secara individu. Baiklah, murid-murid, anda semua sudah bersedia untuk belajar? Bagus. Sebelum itu, anda diminta untuk bersedia dan membuka buku teks halaman 2. Tajuk yang akan anda pelajari pada hari ini adalah Rakan Taman, Unit 1, Masyarakat Penyayang. Baiklah, murid-murid, anda diminta untuk melihat buku teks halaman 2 sambil mendengar bacaan guru. Kemudian, murid-murid diminta untuk membaca secara mekanis. Memandangkan kita belajar secara atas talian, murid-murid diminta untuk merekodkan bacaan murid-murid dan menghantar kepada guru masing-masing. Dan yang terakhir, murid perlu memahami maklumat yang terdapat di dalam dialog. Baiklah, murid-murid, anda semua sudah bersedia? Dengarkan rakaman bacaan guru dengan baik. Tajuk Rakan Taman, Situasi 1. Encik Nazri, bapa Afifi sedang menghadiri mesyuarat penubuhan Rakan Taman Seri Damai. Penubuhan Rakan Taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan akan kita laksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan Projek Alam Hijau. Aktiviti ini bagi meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai. Adakah semua anggota bersetuju dengan penubuhan Rakan Taman ini? Ya, kami bersetuju. Saya akan memuat naik iklan pendek penubuhan Rakan Taman dalam laman Facebook Taman Seri Damai. Baiklah, murid-murid, setelah mendengar rakaman bacaan guru, kini tiba masanya untuk murid-murid membaca dialog tersebut dan merakamkan bacaan murid-murid. Bagaimana murid-murid? Anda berjaya untuk merakam? Bagus dan tahniah cikgu ucapkan. Baiklah, setelah kita membaca petikan yang terdapat dalam situasi 1,
Sekarang mari kita lihat apakah maklumat penting yang dapat kita peroleh berdasarkan petikan tersebut. Berdasarkan petikan tersebut, kita dapat memperoleh tiga maklumat penting. Yang pertama adalah maklumat tentang tujuan penubuhan rakan taman. Yang kedua, kita dapat memperoleh maklumat tentang aktiviti kemasyarakatan yang akan dilaksanakan oleh rakan taman Taman Seri Damai. Yang ketiga, kita dapat memperoleh maklumat tentang iklan pendek penubuhan rakan taman akan dimuat naik dalam laman Facebook Taman Seri Damai. Sekarang kita telah memperoleh tiga maklumat penting. Baiklah, berdasarkan maklumat tersebut, kita teruskan dengan aktiviti situasi 2. Baiklah murid-murid, berdasarkan situasi ini, murid-murid diminta untuk mendengar rakaman guru, kemudian murid akan dibimbing oleh guru untuk melengkapkan dialog dan yang ketiga, murid perlu mengujarkan dialog yang telah dibina oleh murid-murid. Baiklah, sebelum kita mendengar rakaman bacaan dialog, mari kita saksikan maklumat yang dapat kita peroleh berdasarkan situasi 2. Berdasarkan situasi 2, kita dapat lihat terdapat tiga orang murid yang sedang berbual tentang penubuhan rakan taman Taman Seri Damai. Kita dapat ketahui bahawa terdapat satu maklumat yang tidak lengkap dan murid-murid diminta untuk melengkapkan dialog tersebut. Baiklah, bagi membantu murid-murid untuk melengkapkan dialog tersebut, murid-murid diminta untuk mendengar rakaman bacaan dialog ini. Buatan kuasa Taman Seri Damai akan menumbuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Dinesh, minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Bagaimana murid-murid? Kita hendak membantu Dinesh. Mudah sahaja. Cikgu akan berikan tips kepada murid-murid cara untuk mencari jawapan dan menuliskan jawapan yang lengkap. Pertama, murid-murid perlu mengenal pasti kata kunci yang terdapat dalam soalan. Kata kuncinya ialah tujuan penubuhan rakan taman. Setelah murid-murid memperoleh kata kunci, tiba masanya murid-murid untuk mencari jawapan berdasarkan kata kunci yang telah dikenal pasti. Bagaimana murid-murid? Di manakah jawapannya? Tepat sekali. Jawapannya terdapat dalam situasi 1 dialog Encik Nazri. Di sini, cikgu akan membacakan semula dialog yang telah diujarkan oleh Encik Nazri. Penubuhan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan akan kita laksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan Projek Alam Hijau. Aktiviti ini bagi meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai. Adakah? Baiklah. Setelah mendengar rakaman suara sebentar tadi, kita dapat mengenal pasti
maklumat berdasarkan kata kunci dan dapat mencari maklumat tujuan penubuhan rakan taman. Berdasarkan dialog ini, tujuan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Baiklah, kita telah mengenal pasti kata kunci dan kita telah jumpa jawapannya. Bagaimana kita hendak menulis jawapan yang lengkap? Mari kita sama-sama saksikan jawapan yang lengkap. Jawapan yang lengkap adalah tujuan penubuhan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Baiklah, seperti yang dapat murid lihat di paparan skrin, jawapan lengkap boleh ditulis dengan menggabungkan kata kunci dengan jawapan yang telah diperoleh. Apabila kita menggabungkan kedua-duanya, kita dapat menulis satu jawapan yang lengkap dan gramatis. Oleh itu, murid-murid, selepas ini, tolong ingat pesanan cikgu ketika hendak menjawab soalan pemahaman, pastikan murid-murid mengenal pasti kata kunci, murid-murid mencari jawapan dan menggabungkan kata kunci dengan jawapan untuk membina satu ayat yang gramatis. Mudah, bukan? Baiklah, murid-murid. Kini kita telah tiba ke penghujung pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda semua faham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Dan selamat belajar. Terima kasih semua.